Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah ketemu lagi di channel saya Delta Rawanda. Kali ini kita akan membahas lagu Burung Kakak Tua menggunakan satu jari saja, yaitu jari telunjuk, kawan-kawan. Caranya sangat mudah, tekan senar 2, 3, 4 di fret kedua. Senar nomor 1 dan 6 diabaikan ya, bunyikan 2, 3, 4, 5 saja. Lalu tekan senar 1, 2, 3, itu tadi A ya. Nah, lalu kemudian tekan senar 1, 2, 3, bunyikan senar 1, 2, 3, 4. Senar 5, 6 abaikan, ini kunci D. Lalu tekan senar 3, 4, 5, 1, 2 diabaikan, bunyikan dari senar nomor 6. Ini adalah kunci E, ya, jadi ada A, D, E. Kita coba dari A. Kita langsung coba nyanyikan. Cara menyanyikannya begini. Cara menyanyikannya begini, genjrengannya dulu. Gitu, jadi down, up, down, up, down, up, down, up, down. Gitu ya cara mainnya ya. Kita coba intro dulu. Gitu. Burung kakak tua naik ke atas E hinggap di jendela, balik lagi ke A dela lagi. Sudah tua, giginya tinggal dua. Begitu, lalu balik lagi. Trekking, trekking, trek ke D, trekking, la 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 la. Lalu C lagi, oh, ke G, ke E ya, trekking. Lagi trekking, 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 la 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 la. E burung, D kakak, A tua. Oke, begitu kawan-kawan, cara memainkan lagu Burung Kakak Tua cukup dengan satu telunjuk saja. Semoga bermanfaat dan terima kasih.